salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini bisa berkumpul kembali dalam kajian tafsir Al-Qur'an surah Al-Alaq. Ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Sudah menyelesaikan surah Al-Qadar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Langsung ilmunya. Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Jadi dinamakan surah Al-Alaq karena ada kalimat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus nama lain surah Al-Alaq adalah surah Iqra. Jadi lalu disebutkan baca surah Iqra, kemudian surah Al-Alaq. Jadi nama lain surah Al-Alaq surah Iqra atau surah bil qalam. Jadi Al-Alaq ini punya tiga nama. Pertama disebut surah Al-Alaq, kedua disebut surah Iqra, ketiga disebut surah Bilqalam. Baca surah Al-Qalam, Bilqalam, bukan Al-Qalam, Bilqalam, karena nanti ada surah Al-Qalam. Surah Al-Alaq, surah Iqra, surah Bilqalam. Gitu. Surah Al-Alaq ini surah yang pertama kali turun, wahyu yang pertama kali turun, di mana di Mekah, di gua Hiro, jenis gua Pakar, gua Hiro, ketika Nabi pertama kali diutus menjadi Rasulullah SAW. Jadi berapa ayat yang turun pertama kali? Ternyata 5 ayat. Ayat-ayat selain nama turun ketika Nabi sudah tidak di gua Hiro. Jadi peletakan ayat-ayat itu tidak langsung sekaligus 19 ayat. Walaupun Al-Alaq jumlahnya 19 ayat, tapi yang pertama kali turunnya cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu Iqra. Pertama kali itu turun ketika Nabi Muhammad suka mengalami mimpi. Mimpi keluar cahaya di pagi hari. Jadi mimpinya itu bagikan sinar di pagi hari. Kemudian Nabi Muhammad terbiasa untuk apa? Ingin menyendiri gitu, tahanus gua Hiro. Kini melihat keadaan orang Arab yang semakin jahiliyah. Jadi mabuk-mabukan, main perempuan, joget-joget, pokoknya dari segi akidah kacau, kan? Ini ada aja sok tawaf di Baitullah, cuman tawaf nanti naun ditaranjang. Tawaf nanti ditaranjang. Di Nabi Muhammad pernah hampir pisan ditaranjang, tapi ku Allah dijaga nanti jadi. Kata pamannya, kenapa kamu tidak menyingkapkan kainmu ke atas, lalu kamu bisa menahan batu itu supaya tidak sakit, ya? Sambil manggul batu. Hajar Aswad gitu kan. Akhirnya gak jadi. Pas menuju ngangkutong Hajar Aswad, akhirnya Allah menyelamatkanku dengan aku terjatuh. Jadi orang Arab itu dulu bisaan monofolina, tidak boleh beli baju yang dibawa di luar Mekah, kecuali harus beli di sini. Jadi kudu beli produk Mekah kalau mau haji itu umroh. Itu mau haji atau umroh kan sudah ada. Tapi orang-orang yang nggak punya uang biasanya mah
telanjang haji nanti. Kalau perempuan, tapi itu bareng bu, kadang itu bareng-bareng. Ayo jadwal, kalau laki-laki biasanya malam, kalau perempuan siang. Gitu ya. Eh, dibalik itu duka kok. Dibalik kalau laki-laki siang, perempuan malam. Terus kumaha sudah tawaf, tawaf dengan seukur bersiul. Bersiul dan tepuk tangan. Muka'an wa tasdiyah. Di surah Al-Lafri. Muka'an wa tasdiyah. Jadi tawaf mereka sambil tepuk tangan dan bersiul. Tidak baca Quran. Dulu mah bener kene, dulu mah. Yang masih-masih dulu masih kene ajaran Milah Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim. Itu. Gara-gara Amr bin Luhai, seorang kafir Quraisy dari suku Banu Huza'ah. Membawa patung dari Syam, simpan hiji petuh hubal paling badag. Jadi we nyembah patung dan semua jasad itu orang-orang. Jadi we ngumpulkan patung, patung Lata, Uzza, Manah. Akhirnya di Mekah terhitung ada 360 patung. Nah, di sanalah Nabi Muhammad lahir dalam kondisi masyarakat sudah jauh dari agama Nabi Ibrahim. Masih ada orang yang masih murni di Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, cuman sedikit sekali. Dan mereka itu menunggu-nunggu Nabi. Kira sinar Nabi terakhir datang. Karena untuk membereskan akidah orang Arab yang berubah 180 derajat ketika zaman Nabi Ismail sampai sekarang jadi rubah bisa. Jadi rubah itu terus biasa, Bu. Jadi mengarubah itu bukan orang, kadang anak incu orang. Jika zaman Nabi Nuh kan mengarubah saha, anak incu na. Kan dina surah Nuh kan disiapkan patung-patung waqalu la tadarun ahliyatakum wada su'a yagus ya'uk nasro. Itu patung orang soleh yang dijadikan patung bukan untuk disembah. Dijadikan patung itu supaya apa? Supaya orang-orang mengingat kesolehan dia, lalu termotivasi untuk berbuat amal soleh gitu. Ngelih patung itu teh berlesi itu soleh bisa ragun urutan gitu. Jadi tidak disembah, cuma niat aja. Lama-kelamaan karena dia terus bawa anak, bawa cucu, gak dijelasin. Ibunya meninggal, ya dia disangka nama nyembah, dia disembah. Nah gitu, jadi no, nyembah mah anak incu biasa nanti. Waktu dijaga akidah nanti dijelasin dari sekarang. Nah sehingga zaman Nabi Muhammad juga sama, kacau bisa. Dari segi akidah kacau. Jual beli riba, terus Cina itu sudah biasa, nipu sudah biasa. Terus dari segi pernikahan kan kacau, nikah boleh 10 orang sekaligus, 20 orang kan nikahnya tidak beraturan. Nah, jadi benar-benar kacau. Cuman Nabi Muhammad itu selalu dimaksum dijaga. Tapi suatu hari aku ingin ikut seperti mereka, ikut pesta pada malam hari. Tiap baru di tengah jalan langsung dipingsankan ke Allah. Seketika itu aku tidak menyukai seperti itu. Dan memang sudah dijaga sejak kecil. Kita memang dipersiapkan jadi nabi itu untuk ujuk-ujuk jadi. Jadi sejak lahir, kan sejak lahir, sejak kenapa disimpan di Burus ke Bani Sa'ad. Dialihkan dari Mekah ke Bani Sa'ad. Di sebuah perkampungan yang jauh dari Mekah. Nanti diurus ke ibu nak. Nah, supaya tidak terkontaminasi oleh Mekah. Supaya bahasa Arab orang Bani Sa'ad itu bagus. Tinggalnya di kampung itu lebih baik daripada tinggal di kota saja gitu. Terus diurus, mamanya cuma nengok saja. Sampai Nabi Muhammad usia 4 tahun, Nabi Muhammad masih tinggal di Bani Sa'ad. Nah, diutuslah jadi nabi pada usia 40 tahun, singkat cerita. Nabi Muhammad itu adalah keturunan Abdul Muthalib, seorang pemuka Mekah. Jadi yang memegang kunci Mekah ya Abdul Muthalib. Yang pertama kali menemukan sumur Zamzam Abdul Muthalib lagi. Setelah sumur Zamzam hilang bertahun-tahun, beratus-ratus tahun setelah Nabi Ismail, setelah anak keturunan Nabi Ismail sampai Qusay, maka ditemukan lagi sumur Zamzam oleh Abdul Muthalib. Jadi memang disiapkan jadi calon pemimpin gitu. Makanya Abu Lahab menikahkan anaknya dengan Nabi Muhammad. Padahal pamana teteh dinikahkan sekarang anaknya. Berarti sepupu bukan muhrim teteh. Boleh menikahi sepupu.
anaknya Nabi Muhammad dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab. Gitu, jadi ditikahkan. Gara-gara Abu Lahab yakin Nabi Muhammad akan jadi pemimpin. Pemimpin Mekah, Ka'bah gitu kan. Ternyata akan jadi rasul. Jadi didinya mulai turun surat Al-Lahab ya, yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kebiasaan Nabi Muhammad itu tidak suka kepada perkara-perkara jelek yang orang Arab justru menyukainya. Yang salah satu motivasi Khadijah menikahi Nabi Muhammad itu gara-gara itu. Jadi Khadijah itu benar-benar menyukai Nabi Muhammad gara-gara akhlaknya itu, yang beda dengan laki-laki yang lain gitu. Dan Khadijah pun adalah perempuan yang sama sekali tidak blank bukan masalah agama. Karena dia itu percaya kepada ajaran Nasrani yang dibawa oleh anak pamannya Waraqah bin Naufal. Jadi ketika orang ada masalah datang ke dukun, ya semua masalah itu diselesaikan dengan kepada kahin, kepada dukun. Jadi kalau ada masalah nanaon, orang Arab mah menyelesaikan itu pasti ke dukun. Masalah persekitaran ke dukun, masalah waktu ke dukun gitu. Tapi lama mau dijamin ke Tatanate Kawaroko Binova, jadi pendeta Nasrani yang membuat kitab Injil berbahasa Arab, yang terjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Cuman sudah tua dan sudah buta. Nah ini termasuk kisah ini. Nabi Muhammad ketika sebelum menerima wahyu, aku diperlihatkan mimpi seperti sinar pagi hari, dan aku terbiasa cinta untuk tinggal di Gua Hiro. Kan ibu kabayangnya terus menuju ibadah haji, menuju umroh, cuma capek naik Gua Hiro. Nanjak kena air, enak kapur makan terjal gitu. Kenapa Gua Hiro? Kan ibu kalau di Gua Hiro bisa melihat seluruh kota Mekah. Ya, Nabi Muhammad suka berpikir mengenai kondisi kota Mekah yang carut marut seperti itu. Karena memang Nabi Muhammad merenung menyendiri untuk menyaksikan keseharian kota Mekah. Disebutnya tahanus menyendiri, ta'abud, sambil beribadah, sambil berdoa, mengharap perubahan datang di kota Mekah. Dan tiba-tiba ibu sudah tahu datang malaikat Jibril. Ya tiba-tiba mengatakan Iqra, bacalah. Ini mulai di sini. Memegang sambil memeluk, mendekap dengan dekapan yang sangat keras. Tapi Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqorin, aku tidak bisa membaca. Tiga kali didekap tidak bisa baca karena umi tegani, tidak bisa baca tulis. Akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turunlah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat. Di sanalah pandangan pertama, pertemuan pertama Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Bisa kebayangkan kondisi psikologis ketika itu. Kernyalira tiba-tiba ayah nu pakai baju bodas, jagung ageung ngangkep titah maca. Ibunya ibu nuju di mana? Tongwaka di naon? Gua. Di gua jelas. Di kamar. Para wae sih kamar di tapoe. Ya, tiba-tiba ayah bodas ageung ya. Ikro ibu teh. Langsung. Langsung juri gue, juri. Padahal yang juri malaikat tadi. Ikro. Ikro no. Ikro WA. Kayak yang disuruh jan. Hidup malam-malam tetap umum. Itu dua satu bu. Ya, tomboroku batur. Tomboroku malaikat ku batur gak ruas. Abdi kapuku nucu wengi-wengi di pung bensin tengah wengi. Itu nucu para rawat. Ya, rancangan SD agung bisa. Agung itu masih betul betul. Langsung nepak, tapi langsung sujud ke esi pelagi, esi bayangan itu pasti kalian suruh Al-Arab. Langsung kius. Duh, bari ngar, dengar ruas kan, tapi nepak bari tarik gitu. Sebab itu malaikat gitu. Tapi lep-lep nyebut ampun, ampun. Ruas, sudah hongi-hongi itu, coba bodoh gitu. Lalu ibadah itu abis jangkung badan. Mana yang ada ruas, orang itu. Kemudian mana Nabi Muhammad? Lalu Nabi Muhammad turun sambil tiba baranting. Mana yang baca di sana?
turun sambil tiba pada ranting. Namanya sambil tiba ranting. Tergopoh-gopoh. Sambil tergopoh-gopoh itu. Sambil terlaratnya, segera ditaju untuk lari. Tiba rarah, tiba ranting nama. Pontang panting dua segera lari dari Gua Hiro ke mana? Kemudian pas sampai rumah, langsung zamihun zamilun selimutilah aku sempat. Langsung Khadijah mentara cari diselimuti. Nah, ini fikihnya Bu. Khadijah itu wanita yang paham, paham, solehah, pintar. Jadi suami menuju riwayat itu langsung harus kan punam ribut gitu kan, tapi jem pewe selimuti, tidak banyak bertanya, tidak banyak kenapa, enggak ada keluar kata-kata kenapa, dan tekan senang tenang lah. Nah, ibu pulang suami kan ribut, namun ribut sama yang English paling tadi. Wah, orang tak tahu, biar dicari kan. Tak nak atuh nurut kesal sama majikan gitu kan. Yumong alaka dikelenang ke ibu murnya. Yo tapi orinya dia mentok ke sudah mulai reda baru. Ya. Nabi sendiri yang menceritakan tidak ada permintaan dari Khadijah. Barusan datang laki-laki pakai baju putih mendekap. Yuruh aku baca. Kayaknya itu jin. Kata Khadijah enggak mungkin itu jin. Karena kau itu orang yang baik. Kau itu orang yang selalu menyambungkan silaturahim. Kau adalah orang yang selalu membantu yang kesusahan, membantu yang dapat musibah, menghormati tamu, itu tidak mungkin jin. Jadi menentramkan gitu. Jadi sikap seorang istri kalau suami lagi mumet di rumah, datang dari luar dengan berbagai masalah, entong langsung nambah masalah, tenangkan dulu, kasih Khadijah. Iya mah kalahkan nambah masalah. Suami keliru di luar, di rumah kalahkan dulu hilir. Ah, ayo mutmainin. Dan gini dia liur, gampang liur. Akhirnya kenapa? Karena istri itu harus jadi sakinah. Ya kan? Tujuan rumah tangga itu harus sakinah. Menentramkan, bukan malah menambah masalah. Nah, Khadijah lalu menasihati Nabi dengan nasihat yang menyejukkan. Tapi masih kini belum tenang. Lalu Khadijah membawa Nabi kemana? Ke Waroqa bin Naufal tadi. Anak pamannya yang Nasrani tadi. Ya, supaya lebih tenang ya Nabi tidak dibawa ke dukun, tapi dibawa ke Waroqa. Maka ketika itu, ketika Nabi menceritakan apa yang dialami kepada Waroqa, kata Waroqa, dia adalah namus. Apa Bu? Namus. Dia adalah namus. Yang datang kepadamu adalah namus. Ya, namus itu nama Malaikat Jibril dalam bahasa Nabi, bahasa Ibrani Nabi Musa. Namus. Dia adalah namus yang pernah datang kepada Nabi Musa. Jadi dia adalah namus yang pernah datang kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih muda, aku adalah orang yang akan terdepan membelamu saat orang-orang mengusirmu. Misalnya itu. Aku adalah orang yang terdepan yang akan membelamu saat orang-orang mengusirmu. Karena yang namanya Nabi Musa dulu diusir. Fir'aun dikejar-kejar. Bukan usir kabur dari cengkraman Fir'aun. Dan Nabi Muhammad diprediksi kata, Waroqa kamu akan diusir nanti. Nabi Muhammad sedih. Karena harus terusir nanti. Kata Nabi, apakah mereka akan mengusirku? Benar. Tidak ada seorang laki-laki pun yang mendatangkan hal yang aku sampaikan, pasti dia akan diusir kaumnya. Di sana Nabi Muhammad mulai menenangkannya, ternyata itu benar malaikat. Dan jika aku dapat menjumpai hari itu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Itu kata Waroqa. Tapi tidak lama kemudian Waroqa meninggal. Nah itu. Ya, Nabi Muhammad sudah disebutkan oleh Waroqa, dia itu adalah Nabi terakhir yang akan terusir oleh kaumnya. Pada saat kapan terusirnya? Ternyata terusir pada saat sudah 13 tahun dakwah di Mekah.
Tak itu tiba-tiba Muhammad mulai tenang, tapi tiba-tiba tidak tenang lagi. Karena malaikat Jibril itu turun dengan waktu yang sangat lama. Fatroh lama itu mana sih malaikat itu? Hari tahu pula nempang nanti ketika di Gua Hiro. Tadi sana mulai terputusnya wahyu. Terputusnya wahyu, Nabi Muhammad sering naik gunung bunuh diri. Karena itu malaikat itu benar itu. Jadi masih belum ada perasaan yang tenang lagi. Setiap naik gunung mau bunuh diri, di gunung muncul di atas langit wajah Jibril. Wajah nunggul. Hai, engkau adalah Rasul Muhammad. Engkau adalah Rasul utusan Allah. Terjadi gurir teh. Balik deh. Beberapa hari kemudian, gitu deh. Nggak tenang lagi. Naik di gunung, di bunuh diri. Engkau adalah Rasul Muhammad. Utusan Allah. Terjadi pas 3 kali. Membunuh diri, Nabi Muhammad ternyata Jibril selalu datang. Maka yakinlah bahwa dia adalah Rasul. Jadi untuk meyakinkan, beliau dia kata Rasul. Gitu. Jadi, tiap kali bunuh diri terjadi, karena malaikat Jibril nampak menampakkan mukanya di atas langit ini. Di antara langit dan langit teh katingali besarnya wajah Jibril. Gitu. Sampai-sampai, kata Khadijah, aku mencarimu, kamu gak ada, kemana? Sehingga Nabi Muhammad itu cicingnya tidak bergerak berjam-jam. Ku gemetar ngali wajah Jibril. Khadijah mencari kesana kemarin gak ketemu. Saking Nabi Muhammad dia memandangi wajah Jibril. Saking takutnya mau gerak tidak bisa gerak. Nah mulailah turun surah Al-Mudassir. Ya Allah Mudassir kum fa'angir. Itu pertama kali dakwah secara terang-terangan. Tak itu. Itu tentang awal mula turunnya surat Al-Alaq. Turun wahyu yang pertama kali turun. Iqra. Nah, ini ayat pertama diawali dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi Iqra itu adalah perintah pertama kali kepada Nabi Muhammad. Apa baca? Padahal setiap padahal Nabi Muhammad tidak bisa membaca, Umi tidak bisa baca tulis. Kenapa disebut ku Iqra? Nah, di sini disebutkan maka orang pertama kali harus bisa membaca. Gitu, Bu. Harus bisa membaca, baik baca tulisan atau baca suatu keadaan. Iqra. Bismi rabbika, baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka kita lawan baca Al-Qur'an. Ya, di awal surat suka ada bismillah. Apa maksudnya kalau kita baca bismillah? Abtadi'u, aku mulai membaca bismillah, membaca Al-Quran, bismillah dengan nama Allah. Musta'inan bihi, memohon pertolongan dengan nama tersebut. Nah gitu. Dalam orang mengucapkan bismillah, te sama dengan memohon pertolongan dengan perantara bismillah tersebut. Jadi ayatnya dibuang gitu ya. Bismillah, aku membuka bacaanku ini musta'inan dengan memohon pertolongan dengan bacaan tersebut. Gitu. Bacalah apapun yang kamu baca dengan memulai dengan nama Tuhan, bismi rabbika au musta'inan bismi rabbika, atau mohon pertolongan dengan nama Tuhan yang telah menciptakan dan mengadakan. Nah, ini adalah sifat Allah yang Allah berikan kepada kita, bahwasannya dia adalah pencipta yang harus disebut setiap kali mendapatkan kenikmatan. Disna lamun ayat kenikmatan itu yang pertama diucapkan nama Allah, bismillah itu bisa jadi bismillah itu bismillahirrahmanirrahim, atau dengan nyebut nama Allah, maksudnya dengan cara apapun, sehingga Allahumma ini as'aluka, itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, itu bismillah. Pokoknya diawali dengan doa apapun, itu sama dengan bismillah, gitu. Dengan nama Allah kan. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim gitu. Bisa Allahumma ini as'aluka, Allahumma ini auzubika, itu kan bismillah ini. Karena menyertai semua doa dengan bismillah, dengan nama Allah. Itu adalah awal karena kamu telah mendapatkan kenikmatan.
Nah, ini adalah perintah kepada Nabi dari Allah, al-amru minallah lin nabihi bi an yassir Qur'an, agar Nabi menjadi orang yang bisa baca. Padahal Nabi tidak bisa baca. Bi kudrotillah, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, maka Nabi membuat makhluk yang bisa membaca. Itu jadi orang Arab dulu membaca dengan hafalan, tidak dengan tulisan. Disebutnya Al-Quran fisutur, fisudur la fisutur. Quran itu ada dalam hati mereka, tapi tidak ada dalam tulisan-tulisan mereka. Itu lagi dihafal. Tiap kali dapat ayat, hafal. Jadi namanya baca, itu bisa dihafal, bisa lihat mushaf. Gitu. Jadi Quran itu dulu di pikiran. Tidak jarang orang yang lihat mushaf. Karena nggak ada. Mungkin Quran hanya ada di pelepah kurma, di tulang, belulang, itu tulisan teh. Ayat-ayat turun, tulis di mana weh tulisan teh. Dina tulang, dina tulang. Dina pelepah kurma, dina batu, ditulis. Itu Quran dulu. Tapi kebanyakan dihafal. Sedikit-sedikit, turun al-alak lima hafal. Turun al-alak tambahan hafal. Jadi ini bagusnya dihafal. Maka ketika Nabi tahu ada sahabat-sahabat yang dibunuh yang hafal Quran, ratusan orang, Nabi langsung kunut nasilah, mendoakan kehancuran baik kaum tersebut. Faman khalaqal kaun, siapa yang menciptakan alam, dia pasti mampu untuk membuat orang bisa membaca. Alam wae bisa nyiptakeun sina Allah. Kemudian buat orang yang tadi tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Kacana kenapa kita kalau nuntut ilmu kudu berdoa. Allah manfa'ni bima 'allamtani ma yanfa'uni bazidni ilman kan. Robbi zidni wa zidni fahma. Kenapa? Karena yang memberikan ilmu itu Allah. Inun nama rezeki teh sanes harta ukur robbi zidni man warzuqni fahman. Itu kan warzuqni fahman. Itu. Jadi kan ilmu teh rezeki. Disebutkan di sini rezeki itu bukan hanya harta. Rezeki itu ilmu, sedangkan harta Allah berikan kepada orang yang mau dan tidak mau. Tapi ilmu hanya Allah berikan kepada orang yang mau saja. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendaki. Wa may yu'ta hikmata, siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairon katsira. Maka sungguh dia telah diberikan ilmu apa? Kebaikan yang sangat banyak. Apa hikmah itu? Di sini kata Imam Al-Marughi, hikmah itu adalah pemahaman yang dalam terhadap suatu ilmu. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran dan hadis. Jadi cina alinunya mina hikmah teh. Itu mah cuma diberikan kepada orang yang dikehendaki saja. Hikmah. Jadi hikmah di ulama beda dengan hikmah yang ada dalam bahasa Arab. Kalau di ulama semua pasti ada hikmahnya. Karena hikmah beda. Tapi di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269 Allah memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Apa hikmah di sana? Ilmu. Bagaimana caranya? Pertama baca dulu ilmu tersebut. Iqra. Karena Allah yang memberikan pemahaman. Kalau Ustaz bahasa tarawehnya, tahu kan Ustaz itu panjang, panjang. Terus si bimbang di pengkata anak Ustaz itu kayak. Saya nama entong. Bagus kan? Ayah Ustaz dong awi Ustaz. Tapi suara Abdi makan di Al-Quran. Oke, fakro matias salamil Al-Quran. Baca yang ringan-ringan. Ini enggak usah jadi merhatikan pakai Quran di pegang kiri. Kan kiri Nabi meletakkan tangan kanan ke tangan kiri, gitu kan suratnya. Kalau Nabi Fawarwa ya dahul yumna ila ya dahul yusro. Nabi meletakkan tangan kanan tangan kiri. Kalau orang pakai mushaf jadi karena dia alasan nanti lu nggak boleh kan nanti. Karena kan ini bacaannya panjang tahajudnya. Tapi itu ya suara Abdi jadi ngerubah gerakan sholat suara Abdi. Ibu bisa taksikan namun sholat tarawih nanti atau jauh jatuhnya mushaf juz dua juz. Tuh, Abi pernah ngalaman. Pertama kali itu di awal di ayah kan, itu di PTDI tadi. Pertama kali gitu. Jadi baca Quran tapi sambil pegang mushaf. Sholat sambil pegang. Jadi kiri. Jadi tangan sama kiri gitu.
Jadi menghatikan imam itu berninggal di Quran. Terus ada di masjid, bisa di tenda-tenda rumah. Tendanya kan titik up speakernya tenda. Ya. Alasan itu supaya memperhatikan bacaan imam karena satu juz. Besok Abi mah kalau saya memaksakan seperti itu, buktinya Nabi jadi sahabat untuk ikutin nyekelan. Walaupun ayat tahafal Quran, anggaran yang ternyekelan kelepah kurma, tetap mereka kini. Jadi itu merubah gerakan sholat sebetulnya. Tapi ayat nggak boleh kini. Boleh itu kalau suratnya panjang, itu alasan itu. Tidak ada Nabi melakukan hal itu karena memang tidak ada Quran musaf juga ayat jadi. Itu fikir nanti jadi dikaitkan dia weh mencari dalil nanti. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dengan surat At-Tilmah khalaq laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau dina surah At-Tilmah itu menceritakan tentang kondisi manusia, itu memang manusia itu menjadi manusia yang sebaik-baiknya dari segi bentuk, dari segi apa? Dari segi bentuk, dari segi rupa, dari segi kelebihan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau dalam surah ini mah menceritakan material manusia itu diciptakan. Manusia yang pertama kali diciptakan dari tanah cuma Adam saja. Sedangkan manusia selebihnya diciptakan dari tetes darah mani. Kemudian air mani itu menjadi segumpal darah. Siga lentah anu nempel di rahim ibu. Tingding rahim. Tiga lentah. Jadi saya napel tiga lentah. Apa yang disebut dengan alaqoh yaitu kit'atun minadam jamid, sepotong daging, segumpal daging yang tetap menempel di dinding rahim. Itu disebut dengan alaqoh. Segumpal darah dan segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Kemudian lama kelamaan menjadi mudqoh, menjadi segumpal daging. Kemudian segumpal daging menjadi tulang. Kemudian tulang itu dibungkus kembali dengan kulit. Nah, jadilah manusia yang sempurna. Jadi ini proses penciptaan manusia yang tidak ada orang mampu untuk mentadaburinya. Saya imam, sakuma dokter ahli kandungan, tapi ayah banyak orang yang mau punya anak, nggak punya anak wae. Karena memang bukan kehendak kita, kehendak Allah. Maka saya mah, sok aneh gitu ada orang nggak mau punya anak dulu. Gitu terakhir kan? Nggak punya mau punya anak dulu. Siapa yang mau bisa menentukan punya anak dan tidak kan bukan kita? Gitu. Nggak mau punya dulu. Ya, sampai-sampai, apa? Di KB memang dengan kamari anu ngawe ngaten nek bulan kamari. Usah kuma abi terus di KB tapi eta wae sina. Jadi deui gitu. Tiap di KB teh tidak berpengaruh KB nya. Sabar saya bae di kuma. Usah boleh teh sing di talihan tenan basa. Dikat saya. Itu diikat, nah iya setiap DKB jadi deui. Berarti kan bukan karena kita, menjadi deui kan Allah. Itunya. Ya, ya jangan pun mojo kemari pernah sama ibu nak. Terus ngelahirkan tak aja. Yang S2 ke lah. Yang kini S2 hese yang ngelahirkan. Ya mungkin yang besok wajah tes. Der-der amtong sor ke KB-KB. Tahun di KB kayaknya kayaknya besok hese. Gitu. Ya emang itu punya anak nanti. Padahal karena punya anak bukan dari kita, dari Allah. Kita mah cuma ikhtiar. Tapi misalnya namanya antar fenomena hasil. Ay, awal-awal nikah mentong di Kuba KB gitu. Tapi mumpulan itu saya Allah yang menciptakan manusia
khalaqal insana min alaq, dari segumpada. Tina Quran surah Al-Hajjah non. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum in kuntum fi raibin minal ba'si, itu di surat Al-Hajj ayat 5. Jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, gitu dah. In kuntum, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan setelah di alam kubur, ingat cenah. Fa inna khalaqnakum min turab, baheula teh dirinya teh diciptakeun dina tanah. Yalamun ragu kepada hari kebangkitan, dulu kalian diciptakan dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani. Summa min alaqatin, kemudian jadi segumpal darah. Summa min mudghatin, kemudian menjadi segumpal daging. Mukhalaqah, yang dibentuk, wa ghair mukhalaqah, dan tidak dibentuk. Linubayyana lakum, untuk menjelaskan kepada kalian. Summa nukira fil arham, kemudian kami tetapkan kalian dalam rahim-rahim. Summa nukhrijukum tiflan, kemudian kami menciptakan kalian jadi anak bayi, anak kecil. Summa litablughu asyudakum, sampai kami kembalikan kalian menjadi orang yang dewasa. Wa minkum mayutawaffa, di antara kalian ada yang dimatikan. Wa minkum mayuradu ila adzal umur, ada yang dikembalikan kepada usia yang sangat tua, usia kepikunan. Rasa orang Allah, hesean mana sinan nyiptakeun sareng ngabangkitkeun? Nyiptakeun ti awal sareng ngabangkitkeun. Hesean nyiptakeun ti awal. Ya Bu, nyiptakeun ti awal sareng ngabangkitkeun hesean hesean. Nyiptakeun ti awal. Tah ngabangkitkeun mah enggak usah nyiptakeun ya saya. Kan lawan nyiptakeun mah lebih hese kan harus ti awal. Yang membuat dari awal dengan membenarkan yang rusak itu kadang-kadang susah membuat dari awal karena kan harus dari awal lagi membuat bahan-bahannya. Kalau membuat yang bahan yang rusak mah tinggal membenarkan yang sudah ada. Nah, sini sini kata Allah, dulu kalian itu tidak ada, sekarang menjadi ada. Kemudian ke hari kiamat ngabangkit itu sangat mudah sekali bagi Allah. Itu mah ketika orang kafir menantang sosna, maha apa buktinya kalau Allah benar-benar mampu membangkitkan dirinya? Dulu tidak ada, dulu kalian tidak ada, sekarang jadi ada. Misalnya cuma di sini disebutkan Allah lah yang menciptakan kalian dari segumpal darah. Warabbukal akram, bacalah, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Jadi ini pengulangan agar kita rajin membaca. Tapi betapa banyak yang di sini disebutkan di tafsir kontemporer, orang yang banyak membaca buku-buku tebal-tebal, profesor-profesor, gitu ya Bu. Banyak sekali profesor yang baca buku tebal-tebal. Ya, profesor ahli apapun tapi dia jauh dari membaca Al-Qur'an. Nah gitu. Jadi saya, yang pokok itu kalian harus membaca, tapi baca apa? Baca dulu Al-Qur'an, baru ilmu-ilmu penopang Al-Qur'an. Sisanya kalian boleh baca ilmu-ilmu duniawi. Nah, di sini disebutkan banyak orang senang mansiilil alim, ilmu-ilmu tentang alam dipelajari, ilmu-ilmu tentang kedokteran dipelajari, tapi dia jauh dari ilmu Al-Qur'an. Nah, jadi senang pertama harus dibaca itu tetap Al-Qur'an. Di durasi nonton maca WA yang maca Qur'an harusnya mah lebih banyak baca Quran, tapi kenyataannya kita lebih banyak membaca WA. Gitu. Kan di WA lagi ayat Quran, emang di HP lagi ayat Quran, tapi tetap kan, ya tiap hari kemarin share padam lampu sampai suruh grup ayat. Oh, si Dana mantau risikonya di WA. Ya, gitu, itulah. Jadi sini tasiru ilahi manfaatan amat ta'atal abdi, maka dia akan mendapatkan manfaatan ketaatan bagi seorang hamba ketika dia membaca kitab Allah. Itu seperti yang Jibril ajarkan pertama kali kepada Nabi Muhammad, dia menyuruh Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah baca Al-Qur'an baru boleh baca kitab-kitab yang lain. Gitu. Jadi pertemuan pertama ini sampai ayat ketiga dulu tentang kewajiban membaca. Saat kita lanjutkan di episode yang akan datang. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman,
Jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.